sebenarnya kau orang kena tipu. Cuma mounting kereta saja. Okey. So mounting kereta ni saya beli dua. Satu untuk saya punya dan satu lagi untuk member saya punya yang kereta kancil kita beli dekat Johor tu. Okey, kau orang ingat tak kereta kancil tu? Okey. So kita pergi bagi dia satu tu. Okey. Yang satu ni saya punya untuk kereta kancil saya. Okey. Right guys. Sambung kita teruskan video ini. Jangan ke mana-mana. Tonton video ni sampai habis guys. Okey, jom. Okey, kita dah sampai lah port ni. Ni port yang selalu aku lepak lah. Ada masa aku lepak kat sini, diorang selalu lepak kat sini lah. Kau ingat lagi tak satu video yang aku cakap dengan korang yang aku nak pergi ke Golden Triangle? Kan? Ni lah geng-geng dia semua kat sini lah. Okey, ni aku nak bagi si Syawal barang dia ni. Barang yang kita unbox story. Okey, tu lah. Mounting kereta, mounting engine. Jom. Assalamualaikum. Woi, ai. Betulnya kan. Yes. Wah, barang kau, wah, barang kau sampai ni. Day to you lah. Okey. Terima kasih, bro. Okey, kau ingat tak guys? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak ni owner ni, ingat tak? Video tu hari kau ingat tak? Okey, kalau kau nak tengok dia punya kereta sekarang ni bentuk macam mana, jom kita pergi tengok. Kita merah sangat. Ni deh. Baru ubah bentuk eh. Okey, kalau kau tengok dari sini eh. Ni sebiji lah. Ni sebiji. Kalau kau tengok sampai kat sini ah, dia dah berubah dah nampak. Daripada L5 jadi kancil, kancil apa? Kancil lompat lah kan? Steady boss. Kau orang tengoklah kereta ni. Berubah daripada L5 tu jadi kancil lompat tu lah. Nampak. Berubah habis. Tukar. Buat duit betul lah si Syawal ni. Dia belinya kereta ni. Lepas tu dia pergi jual semua set eh. Bagus betul member-member gue. Memang buat duit. Okay. Inilah dia salah satunya kereta kancilnya. Hey guys! Guys, tengok guys. Okay guys, jangan lupa subscribe guys. Ini adalah Tok An guys, Tok An TV guys. Okay. Ini dia salah satunya. Right. Nampak ah, korang nampak ah. Ada sekarang ni ada 1 2 3. Sana ada 1 4 biji kan. Kalau dah 4 biji kan. Satu lagi silver. Sekarang ni kereta silver ni kereta si Baim ni. Dia katanya dia nak masuk enjin tapi tak tahu bila nak masuk lah. Tak tahu lah. Ni kereta dia. Tu dah. Pak. Steady. Harap-harap kita punya konten kali ni jadi lah. Memang kena jadi kali ni punya konten. Okay. Kepada siapa yang berhampiran dengan Nawang punya area. Okey. Kalau korang nak minum air teh ais. Teh ais terbaik, korang datang sini. Lokasi dia di Taipan 2 belakang Proton Eda. Tukar besar cawan RM4 kat kecil RM3. Okey. Korang nak tahu sedap tak sedap? Kami kita datang sini. Dia datang try sini. Try sini. Kena try, kena try, kena try. Okay guys. Right. Tapi memang aku sendiri aku cakap terbaik. Tidur malam tak lena kalau tak kena. Nampak? Macam pantun kan? Macam pantun. Okay.
guys, aku dapat mengesan seller yang menjual ECU MyV dengan immobilizer, dengan siap dengan kunci satu set. So tempat dia dekat Tampin. So aku dah deal dengan dia. Aku dah deal. Kita pergi ambil barang tu. Lalang kita dekat depan komputer ni kan. So aku ingat aku nak order sekali lah barang daripada Shopee ni. Aku nak order aku punya host Samco. Host Samco ni macam murah pula dekat Shopee ni. Cuba kau tengok ni guys eh. Tak tahulah. Ni. Nampak tak? So aku dah add to cart dengan aku dah buat payment bayaran. Okay, kita tunggu je lah barang ni sampai eh. Okay guys, kita pergi ambil ECU dekat Tampin. Jom. Kita dah sampai ke kedai JMD Auto Park Garage ni. Sampai dah ke kedai rider tu dekat Tampin. Kita ambil ECU, kita ambil IMO. Lepas tu kita gerak balik. So kita done kan benda ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Nah. Yang ECU tu, yang samban. Apa kau yang cek mesin? Ini mula lah. Hah? Oh. Ini mula. Hah? Lama tu salam. Dia tu nak ambil ECU je kan? Oh, nak ambil ECU tapi tak ada macam ni, cerita kau. Saya dia beli ni. Ini MyV standard lah, satu pun kosong. So, kita cancel. Engine tu tak ada ECU dengan IMO. Haa, tu lah yang cari ECU dengan IMO tu. Okay, barang dah ada, barang dah ada. Buat bilok lah, ECU. Okay. Barang dah sampai. Barang dah sampai lah, kita dah sampai, barang dah ada. View sikit. Ni bengkel Datuk ah. Bengkel Datuk Afkat dekat Tampin eh. Kalau siapa-siapa nak JDM untuk Paso ke, Hana ada, Viva, apa semua ada kat sini. Auza. Boleh contact nombor nanti saya letak kat description di bawah. Right. Okay. Ni okay, owner dia, owner. Peace. Alright. Alright, okay, selesai untuk ECU, immobilizer, kunci, galah gear, tangki, selesai. Dan barang-barang yang kita nak cari tu dan nanti kita marking dekat sebelah ni, marking mana-mana yang done. Okay, so kita on the way balik dah ni. Barang dekat belakang dah selesai. Kita cari lain barang pula untuk mission seterusnya. Okay. Tapi guys, dapat subscriber baru kan. Tengok tu macam tu lah. Kalau kita buat video dekat orang-orang kan, kita kenalkan diri kita. Kita ni YouTuber. So dapatlah subscriber baru. Okay. Kita dah sampai kedai cat ni. Kedai cat dekat Jalan Tampin. Ni
Pompen. Apa eh, bukan ni Pompen, salah pula. Kedai cat Aika. Aika dekat Jalan Tampin. Apa kedai ni pun dulu aku beli cat kereta kancil ni pun dekat kedai ni. So aku nak cari cat untuk enjin B pula. Okay, kita pergi tengok apa cat ada. Kita tengok. Okay, pilihan colour aku adalah Nescafe Latte punya colour. Okay guys, jom kita pergi tengok berapa harga cat. Jom. Colour itu tak aku Subaru punya colour tu, colour Nescafe. Subaru Nescafe itu colour saya tak rasa sembar. Tapi tahu ada tau berapa liter lah, saya nak cek enjin B ya. Kamu mau bagi saya satu sample saya baru boleh buat. Sebab saya nak sample saya pun tak ada, saya pun tak boleh buat. Saya Subaru punya tak ada ni warna itu. Subaru saya ada ni warna sini saja. Okay. Bawa simple lah pula. Pasal kereta baru tak ada simple. Kala pun kala kereta baru, kita buat simple. Kita tanya harga dulu. Ada? Tak ada lah bos. Susah. Tapi macam mana? Kalau saya ni lah. Buka dalam Aika punya website kan? Kalau kamu tambah itu code number, dia bawa ini macam. Dia bawa ada itu code number ni. Kod nombor colour lah. Ya. QR25 ke 74527 ke. Ini macam kod nombor kamu bagi saya, confirm account ya. Saya sudah tak boleh dapat DM aku. Okay, account pun berjaya lah. Ya. Kita pergi cari kod colour dia dulu. Okay guys, kita cari kod colour dia. Colour dia tak ada, kita pergi research dulu. Okay, kita tunggu. Hai guys, korang tengok guys, kereta ni macam tahu-tahu dia nak tukar enjin baru kan. Lepas tu dia punya temperature kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Sebelum ni tak ada macam ni. Tengok ni. Ni dah turun dah. Ni dah turun dah. Kejapkan dia naik balik tu. Kejapkan dia naik. Tengok. Naik sikit, dia naik sikit je. Lepas tu kan dia naik setengah. Hei, tahu-tahu dia macam nak tukar enjin je lah. Relax. Sikit lagi nak pergi tukar enjin ni. Tahu dah. Selain angin tu kan. Tengok. Okay guys, barang-barang yang aku order daripada Shopee tu semua dah sampai. Termasuklah mounting, termasuk aku punya hose, Samco, benda-benda tu lah. Nanti kita marking kat dalam video tu guys. Mana satu benda yang kita dah done tu, kita marking dekat dalam video tu. Okay. Cungap naik tangga. Satu kerja lagi nak cari kod colour Aika ni. Okay, video panjang sangat lah guys, takut korang boring pula kan tengok kan. Kita sambung the next episode guys, boleh ya? Jangan marah guys, biasalah, kita sambung ke depan eh. Okay guys, don't forget to subscribe my channel. And I see you in the next video. Bye.